Ayah, Atuk, Nenek. Kenapa kamu berdua patah balik ni? Kan kita nak solat asar ni. Ibu dah tunggu kat rumah. Nanti tak sempat kita nak buka puasa sama. Aisyah, Ishak. Cuba cakap kenapa. Kalau tak cakap macam mana kami nak tahu? Aisyah, Ishak. Kau ni dah kenapa ni? Nenek, Ayah, tak ada apa-apa ke yang boleh kita bantu untuk baiki masjid ni? Ha, Ayah, kesian jemaah kat sini nak solat. Boleh. Kita boleh bantu sama-sama. Ya, Aisyah. Isa. Ni. Masuk dalam tabung. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud dan saling membantulah kamu dalam perkara kebajikan dan ketakwaan. Surah Al-Maidah ayat 2. Bersempena Ramadan yang penuh barakah ini, ayuh bersama-sama Pertubuhan Mihrab dalam kempen infak mihrab untuk membantu memperbaiki sekaligus membangunkan Masjid Nurul Islamiah Sungai Chuh Rawang Selangor yang sudah semakin uzur. Bandingan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas rahmat kurnianya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Bayangkan ganjaran amalan bersedekah akan digandakan sehingga 700 kali ganda. Nescaya apa yang kita infakkan untuk Masjid Nurul Islamiah Sungai Chuh dan Pusat Tahfiz terpilih bersama kempen infak mihrab di bulan Ramadan ini, insya-Allah pahala serta rezeki akan menderu-deru yang Allah akan kurniakan buat kita semua. Tunggu apa lagi? Berinfaklah kepada kempen infak mihrab sekarang. Masya Allah, bagus betul jika dari kecil lagi anak-anak telah dididik untuk melakukan amal kebajikan. Apatah lagi melakukan amal kebajikan untuk masjid. Dan kali ini kita nak bercerita tentang masjid dan juga tahfiz adalah cahaya Ramadan. Masya Allah, saya bersama dengan panel kita di talian Skype iaitu Al-Fadil Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, seorang pendakwah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ramadan Karim Ustaz. Allahu Akram. Allah. Ustaz, tadi kita tengok VT suka tengok bila anak-anak telah dididikkan untuk mencintai masjid, untuk melakukan amal kebajikan. Dan topik kita hari ini, masjid dan tahfiz cahaya Ramadan. Ustaz kupaskan apa yang dimaksudkan dengan topik yang sangat menarik ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Rasulullah. Semua warga, Assalamualaikum TV Al-Hijrah. Alhamdulillah, hari ini kita pagi Khamis dan petang nanti, insyaAllah petang Khamis, kita dah bermulanya kita kata keberkatan Jumaat pada penghulu segala bulan ini. InsyaAllah kita tak sabar-sabar juga nak bertemu dengan Jumaat satu lagi dalam bulan Ramadan. Dalam tempoh hampir 2 minggu kita berada dalam bulan Ramadan ini, rata-rata kita memang confirm lah dah pergi masjid. InsyaAllah. Kan? Yang tak pernah pergi masjid, jangan mengaku. Ya? Okay. Jadi memang kita rata-ratanya kita dah pergi masjid. Dan bila kita pergi masjid, khususnya untuk solat tarawih kan. Bila kita solat tarawih, kita selalu dipimpin oleh imam-imam yang lahir dari ma'at tahfiz. Jadi kalau kita perhatikan, Ramadan ini dia memang sangat berkait rapat dengan institusi tahfiz dan juga masjid. Memang semua orang nak pergi masjid bulan Ramadan ni. Orang yang tak pernah pergi masjid pun nak pergi juga masjid bulan Ramadan. Tambah pula lagi, Ramadan 2 tahun lepas memang kita susah nak pergi ke masjid. Ramadan tahun lepas pun ada kekangan sedikit. Maksudnya contohnya kanak-kanak tak boleh bawa kan. Memang jadi ibu-ibu yang ada anak kecil semua susah nak pergi ke masjid. Akhirnya banyak solat tarawih di rumah. Tapi tahun ni ramai orang teruja nak pergi ke masjid. Memang semangat nak pergi masjid, nak solat bersama-sama di masjid. Masya Allah. Malam tadi saya solat di Rawang, di sebuah masjid. Saya diimamkan oleh seorang anak muda. Masya Allah, anak muda ni budak bujang lagi. Lepas tu dia mula-mula waktu nak semayang tarawih tu, mula-mula dia jadi imam sama Isyak. Bila nak semayang tarawih tu, dia nak tolak saya. Dia kata, silalah Ustaz, sila. Saya kata, tak apa, awak kan imam, silalah. Kan? Jadi dia pun jadi imam. Bila dia jadi imam, saya kata, ya Allah, sedapnya bacaan. Masya Allah, dengan lancarnya dan sebagainya. Saya kata, inilah dia, Ramadan
memang diimarahkan betul masjid dengan Qurannya, dengan tadarusnya dan sebagainya. Kemudiannya pelajar-pelajar tahfiz atau menggraduan pelajar-pelajar tahfiz ni, graduan sekolah tahfiz ni, mereka juga akan bawa Al-Quran itu di dalam masyarakat. Satunya di masjid ada tadarus kan, ada kelas-kelas Al-Quran. Saya perhatikan dekat skrin TV masjid tu, saya tengok oh ada tulis kat situ apa, ada kelas tahsinul Quran pada setiap pagi. Jadi siapa-siapa nak betulkan bacaan Quran, datang aja. Ada imam-imam yang akan tolong dan sebagainya. Jadi banyak-banyak institut tahfiz dan juga masjid-masjid, ada yang uzur kan, ada yang memang lemah sangat, yang kita ketengok-tengok, ya Allah kesiannya. Macam dalam VT tadilah kan, kita nak bawa anak-anak kita pergi ke masjid, tapi bila pergi ke masjid dia tengok, ya Allah bocor sana bocor sini kan, sebagainya. Allah datikan dia rasa macam tak selesanya pergi masjid, sedangkan kita nak bawa mereka mencintai masjid. Betul. Kan, jadi memang kita perlu masjid yang kondusif, yang cantik dan sebagainya. Dan ada masjid yang uzur, contoh dalam VT kita tadi tu real, Masjid Nurul Islamiyah Sungai Chuh Rawang. Masjid Nurul Islamiyah Sungai Chuh Rawang ni memang jadi tempat persinggahan. Macam dalam video tadi tu, dia memang singgah, nak pergi ke rumah nenek Datuk. Singgah, lepas tu apa, nak sembahyang lah, nak singgah sembahyang. Tapi tengok-tengok, ya Allah, tempat tersebut memang agak uzur. Masjid tu masjid yang agak lama. Jadi bukannya masjid ni tak aktif, masjid ni aktif. Dan juga masjid ni memang sangat banyak orang yang singgah. Lagi-lagi kalau tengok sembahyang Jumaat, ya Allah, melimpah-limpah keluar macam dalam gambar kita. Kan? Tapi masjid ni masih lagi uzur. Jadi bila orang mengeluarkan infak, letak kat tabung masjid, banyak peruntukan ataupun duit yang perlu dikeluarkan daripada tabung tu untuk membaik pulih apa-apa keuzuran. Bocor kena tampal kan, koyak kena tampal dan sebagainya, macam-macam kena repair sana, repair sini, repair sana. Akhirnya bila agaknya masjid ini nak jadi masjid yang lebih kondusif, yang lebih cantik, Pertubuhan Mihrab ambil keputusan untuk memilih Masjid Nurul Islamiyah Sungai Chuh Rawang ni untuk kita bantu. Kita semua, kita sama-sama semua gunakan bulan Ramadan ini untuk membantu Masjid Nurul Islamiyah Sungai Chuh Rawang ini dan juga Mahat Hafiz yang terpilih. Bila kita jadikan bulan Ramadan ni, kita pergi ke masjid, kita akan jadi terdetik hati kita. Apa yang aku boleh bantu? Apa yang aku boleh tolong? Macam anak tadi tu. Dia boleh fikir, ayah nak tolong macam mana ni? Sepatutnya kita yang lagi dewasa, sepatutnya lagi kita fikir apa yang boleh kita tolong. Dan cara untuk tolong yang mudah zaman kita sekarang ni adalah melalui Pertubuhan Mihrab. Sebab Pertubuhan Mihrab datang membawakan hasrat kita untuk membantu masjid-masjid. Sebab kadang-kadang masjid tempat kita mungkin dah cantik dah. Masjid tempat kita mungkin okey dah. Surau tempat kita mungkin okey dah. So kita pergi masjid-masjid yang uzur dan sebagainya. Jadi Pertubuhan Mihrab cari masjid-masjid yang uzur untuk dibantu. Lagi-lagi bulan Ramadan. Kita tahu bulan Ramadan memang berkait rapat sangat dengan infak. Kita memang bersemangat untuk infak pada bulan Ramadan, bulan yang disebutkan bagi dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan kana ajwadan nasi bil khair, kata Sayyidina Ibn Abbas. Bagi dia Nabi sallallahu adalah orang yang paling pemurah dengan segala macam kebaikan, tetapi ajwadu ma yakun fi Ramadan, tetapi Nabi SAW paling pemurah pada bulan Ramadan. Jadi kita nak ikut Nabi SAW, kita nak ikut baginda Rasulullah SAW pada bulan Ramadan, salah satunya adalah dengan kuat berinfak. Bulan-bulan lain pun kita berinfak juga, bulan lain pun kita bersedekah juga, tapi bulan Ramadan lebih lagi. Dan mudah-mudahan pahalanya pun berlipat ganda pula pada bulan Ramadan, insyaAllah. Jadi kita manfaatkan Ramadan yang berbaki ni, ada lagi 2 minggu lebih. Jangan tunggu-tunggu, kalau boleh pagi ni juga terus kita sama-sama berinfak untuk melalui Pertubuhan Mihrab untuk masjid dan juga tahfiz yang terpilih. InsyaAllah. Jadi Ustaz, agaknya berapa jumlah yang diperlukan dan cara bagaimana penonton kita untuk menyumbang kempen ini, Ustaz? Sebenarnya kalau nak tahu berapa yang diperlukan, sahabat-sahabat semua boleh terus buka dekat infakmihrab.com. Infak tu I-N-F-A-Q, infakmihrab.com. Dekat situ terus ada update berapa yang diperlukan, berapa jumlah kutipan. Yang kita perlukan adalah sebanyak RM12 juta. Yang kita kutip setakat ini adalah lebih kurang 2.9 juta. Dia tulis kat sini 2,925,832. So 2.9 juta. Jadi yang diperlukan adalah lebih kurang 9 juta lagi. RM9,074,168. Itu setakat pagi ni. Dekat website infakmihrab.com. Jadi kita perlukan RM9 juta lagi untuk membaik pulih, atau bukan membaik pulih, membina semula Masjid Nurul Islam yang Sungai Chuh Rawang. Cara nak berinfak memang yang paling mudah sekali melalui website tadilah, infakmihrab.com. Itu paling mudah sekali. Ataupun terus transfer dekat akaun yang tertera dekat bawah kita ni. Kan? Ada akaun Maybank, ada akaun Bank Islam. Boleh terus transfer je bila-bila. Mungkin kita boleh buat juga cara
kita panggil potongan bulanan, kan, itu sangat bagus, kan, kita terus menyumbang setiap bulan. Ataupun boleh terus hubungi nombor telefon yang juga tertera di bawah tu, 011-196-32876. Ataupun satu lagi saya nak cadangkan sangat-sangat dalam bulan Ramadan ni, sebarkan betul-betul website ni, infakmehrab.com. Letak dekat WhatsApp kita, grup sana, grup sini, sebar betul-betul infakmehrab.com. Orang menderma, kita dapat apa, untung apa, untung pahala, kan? Untung kita pahala di akhirat nanti, insyaAllah. Insya, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri Ustaz, satu perkongsian yang sangat berguna kepada untuk kita semua, membuka mata kita, membuka hati kita untuk menyumbang dan juga mendapat pahala di bulan Ramadan yang mulia ini, insyaAllah. Terima kasih sekali lagi Ustaz, Alhamdulillah. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk kita melipat gandakan usaha kita, nombor seperti yang tertera di kaca TV anda, mulakan tindakan anda. Jadi kita nak berehat dulu, kembali lagi selepas ni, insyaAllah. Apakah jawapan yang hendak kita persembahkan kepada Allah apabila kita mengetahui masjid yang sangat diperlukan oleh masyarakat setempat ini beroperasi dalam keadaan uzur? Berinfaklah untuk membantu Pertubuhan Mihrab memperbaiki dan membangunkan Masjid Nurul Islamiah Sungai Chuhrawang serta pusat tahfiz terpilih. Rebutlah pahala berganda sempena Ramadan ini.